Aku ada banyak memori, aku tak tahulah dia betul ke tak. Lagi-lagi memori masa aku masih lagi kecil baby. Kecil budak-budak gitulah. Sekolah rendah kan, sekolah menengah aku ingat lagi lah kot. Budak-budak gitu. Dan kadang-kadang aku akan pergi jumpa mak aku untuk pastikan cerita aku ni betul ke tak. Cerita kau ni. Jap. Sebelum kita mulakan cerita kita hari ni, meh sini aku cerita sikit sponsor aku dalam video kali ni. Video ni disponsor oleh Surfshark VPN. Surfshark VPN adalah salah satu virtual private network yang akan melindungi penggunanya dengan menukar IP address korang supaya korang akan selamat dan dilindungi bila korang sedang berada dalam internet. Untuk pengetahuan korang, setiap kali korang online, PC dan phone korang sangat berisiko tinggi untuk digodam oleh orang-orang lain yang korang tak tahu dekat online. Dan Surfshark VPN ni akan pastikan benda ni semua takkan terjadi. Dan juga, korang mesti akan selalu terganggu kan dengan iklan-iklan yang selalu tahu je apa yang korang nak ataupun korang minat. Surfshark VPN ni akan lindungi data korang dari diambil oleh iklan-iklan ni semua. Nak tengok cerita kat Netflix tapi tak dapat sebab cerita tayang kat luar negara je. Jangan risau. Surfshark VPN boleh tukar IP address korang supaya korang boleh layan cerita di negara lain juga dengan mudah. Hello. Korang boleh dapatkan Surfshark VPN dengan 83% diskaun dan 3 bulan percuma kalau korang gunakan promo code Sumi Azil. Dan korang boleh download dengan menggunakan link dekat bawah ni. Okey, downloadlah. Memori kita adalah satu ingatan kita pada benda yang kita pernah belajar, pernah jadi, pernah lalui ataupun apa-apa je lah. Aku buat bijak je tafsiran ni, aku malah nak Google. Dan cerita aku kali ni aku nak cerita pasal memori ni lah. Aku rasa cerita aku ni adalah memori paling awal yang aku ingat. Dan aku sendiri sebenarnya tak pasti yang benda aku ingat ni benda betul ke tak. Masa aku kecil baby, besar sikit pada baby kot, aku teringat satu memori ni yang aku panjat dinding rumah aku macam Spiderman. Dan masa tu entah macam mana aku tiba-tiba jatuh dan badan aku tersekat dekat TV. Dan TV tu pecah kot. Aku tanya mak aku pasal memori ni dan dia cakap, semua memori kau tu tak betul, palsu semuanya. Tak adalah, dia betul tapi dia tak ada macam yang aku ingat tu lah. Cerita sebenar dia macam ni. Masa tu aku tengah duduk panjat amari TV tu sendiri. Dan dalam masa yang sama, adik aku time tu tengah duduk berdekatan dan tengah duduk main buka-buka pintu amari tu. Dan disebabkan aku panjat tu, amari TV tu jatuh. TV tu jatuh kat sebelah aku. Adik aku masa tu pula, dia terperosok masuk dalam amari TV tu terus. Nasib baiklah aku dengan adik aku tak kena penyik dulu orang. Kalau tak, aku dengan adik aku dah jadi orang penyik dah. Macam yang penyik, cuma orang lah. Penyik lagi. Tapi itulah apa yang mak aku cerita kat aku. Mak akulah, dia kata yang dia sedar lepas dia perasan ada bunyi kuat time tu. Tapi, memori ni kadang-kadang kita nak percaya sangat sebab dia dah macam dah berubah mengikut masa. Satu lagi memori yang awal aku ingat adalah masa tu aku umur 4 tahun kot. Dalam memori ni aku masa tu main lari-lari kat rumah. Dalam memori aku ni aku lari macam budak-budak lari lah. Ketepak-ketepak ikut dan je kan. Ada apa depan mata aku rempuh je. Mak aku susun kotak-kotak cantik dan kemas lah. Longgar! Dan masa tu entah macam mana aku lari sampai ke belakang rumah aku. Dan aku terasa ada tu alat BBQ ni. Alat BBQ ni dia DIY gitu dan terletak sorok sikit lah kat tepi rumah agak. Tapi entah macam mana lah kan aku boleh terperasan time tu. Dan alat BBQ ni dia tajam dekat bahagian bucu dia. Aku pun masa tu longgar. Dan lepas tu terkeluarlah darah daripada peha aku. Mak aku masa tu dia terkejut dan terus minta tolong jiran aku bawa aku pergi hospital. Ayah aku tak ada sebab ada kerja. Dan masa tu aku ingat lagi memori aku naik atas katil dan ditolak masuk ke hospital. Dan lepas tu diorang jahit semua. Tapi aku tak ingat pun memori aku sakit dan menangis. Bila aku tanya mak aku, adakah memori aku ingat ni betul? Dan dia cakap, yes! Ia adalah betul sama sekali. Mak aku cakap lepas jiran aku tu drop je aku balik kat rumah, aku terus berlari macam tak ada apa-apa jadi. Cuma, masa tu mak aku cakap umur aku bukan 4 tahun tapi sebenarnya aku adalah 2 tahun lebih. Nak masuk 3 tahun gitu. Aku serius tak percaya sebab aku selalu expect yang kita boleh ingat memori kita paling awal pun dalam umur 4 tahun ke atas. Dan ada juga memori ni aku ingat jelas habislah 200% dia punya detail tu. Dan alangkah terkejutnya aku bila memori yang aku ingat tu sebenarnya cuma gambar dalam album rumah aku yang aku pernah tengok. Dan macam mana entah memori aku anggap yang benda tu sebenarnya aku ingat. Dan sebab itulah aku nak bagi tahu, aku tak adalah hebat sangat ingat semua benda ni. Aku ada aku ingat full, ada aku ingat puda-puda, ada aku tanya orang, ada aku tanya mak aku, kawan-kawan aku, ada aku tanya dinding ke. Jadi poin aku tak adalah ingat semua benda sangat. Dan disebabkan itulah kita kena hargailah momen yang kita lalui semua sekarang ni. Dan mungkin juga one day korang semua akan start lupakan aku. Dan lepas tu aku pun mungkin akan hilanglah slowly. Salam dan hi guys. Aku sebenarnya ada macam-macam projek dalam proses. Dan ada yang dah jalan, ada yang baru plan, dan ada juga yang baru je tadi terfikir tapi nak buat atau bila nak buat. Projek-projek ni sebenarnya macam rahsia lah juga sebab aku tak naklah cerita sebab nanti kan bila dah cerita kadang-kadang tak jadi pula kan. Kan kadang-kadang kita plan beria, lepas tu kita je janji bercerita dengan orang lah benda kan. Lepas tu entah ke mana kan. By the way, kalau korang nak tahu video PUBG aku yang sebelum ni yang power kebal
Babom tu sebenarnya dibantu oleh 3 orang animator yang power ke Babom lah juga. 3 orang ni dia ada YouTube juga kalau korang nak tahu. Korang gila singgah-singgah dan pujilah animation diorang kat channel diorang ya. Jangan puji aku seorang, rasa bersalah sebenarnya tu tak. Dan tu je lah. Okay, bye.